Niki tiang-tiang bendinten kumpul perlu macakakan selawat dateng kekasih panjenengan Gusti. Pun kersane tiang-tiang sing uhipin lebet suarga rumiin, kula takten lawang rumiin, kula ridho Gusti asal wong-wong ki manjing suarga dingin. Lah niku ora pantes anak putune mlebu suarga dingin, anak putune Kanjeng Nabi ning ngarep dhewek. Ora pantes wong Kanjeng Nabi ndodhokake lawange. Ayo umat iku mlebu tuli nyong apa ning ngarep dhewek kaya kowe ya ora cocok. Umat sing kon manjing dingin iku tugase ahli baiti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaya niku. Saking napa mahabbahipun kula pingin ketularan mahabbahe Kanjeng Nabi marang umate. Niku. Rimen kecintane Kanjeng Nabi niku luar biasa. Malah mimba diriwayah diterangaken nalikane Kanjeng Nabi beberapa bulan atau berapa hari mau seda, ditekani malaikat sekawan, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Kanjeng Nabi mirsani setunggal nih penten malaikat Israfil. Itu ben temen ora tau-tau nek katut. Kanjeng Nabi takon ten malaikat Israfil. Ya Israfil, panjenengan mriki meniku wau kenken metuk kula napa pripun? Jawabe malaikat Israfil, boten ya Rasulullah, bukti kenken nawani. Kanjeng Nabi sedane mawon ditawani. Sampean kalan kula ta ora nganggo ot. Duduk dilibrit wis jabut bar. Ya niku. Kanjeng Nabi ditawani. Jawabe Kanjeng Nabi pripun? Saniki ridho kapan pun ridho. Kula sampun rindu dateng Allah Ta'ala. Mata aku naliko. Kapan kita akan berjumpa dengan yang saya sangat cintai, Rabbul Izzah Jalla wa'ala Al-Wahidul Ahad Somadil ladhi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad Al-awwalu bila ibtida' wal-akhiru bila intiha' jami'u sifatil 'ulya jalahul asma'il husna wal-izzati wal-kibriya' hayyun mawjudun qadimun wastihalatuhu minal 'adam al-hayyul qayyumud da'imul baqiyul ladhi la yamutu wa la yaman la yahtaju ila makan wa ma yata'alluq bizzaman Sami'ul basirul mutakallimu la yahtaju ila bayan subhanalladhi munazzahun an musyabbahatil aqwan. Sangat rindu ya Allah. Tapi sedurunge nyong dijabut ya Israfil, nyong pantakon ten panjenengan kados pundi ya Habibullah. Rasane dijabut nyawa niku kaya napa? Jare malaikat Israfil, lagi nyong durung tau mati kaya ditakoni. Iki jawabe bingung. Mangke rumiyin kula tak nyuwun petunjuk. Nyuwun petunjuk dateng Allah Subhanahu wa taala ditedahaken ken takon Nabi Musa alaihi salam. Barang tu kita Nabi Allah Musa kaget. Ya Israfil, ana apa? Wenten apa? Kula gadah masalah luar biasa. Gadah masalah ingkang ageng ning kula mboten saged jawab ya Nabi Musa. Napa masalahe? Kula ditakoni kaya ngapa rasane sakaratul maut. Sing takon sapa? Afdhalil khalqi alal itlaq. Nangis Nabi Musa. Luwe medal. Teleweran. Lajeng Nabi Musa mbuk mengwingkis lengene, lambine diwingkis, dituduhaken tangane masih kulite masih abang semu jambon, lir kadia jabang bayi sing nembe lahir. Lamun dimek masih keri,
pitur kelak rada perih sebab wis padahal wis sewu tahun tapi masih kerasa perih rekasane rasane wong dijabut nyawa. Diceritakan dening Nabi Allah Musa ngelih langka loro ngoro ngorana tandingane pandangan jauh pendengaran jauh seribu ribu penyakit dadi siji durung apa-apa nampani rasane sakaratil maut tetes mata. Lajeng malaikat Israel, bagaimana cara menyampaikan ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya sampai kepada Rasulullah, diceritakan apa adanya oleh Sayyidina Israel, tapi tidak terlepas air mata Sayyidina Israel keluar karena yang dihadapi afdalil khalqi alal itlaq afdali khalqillah wa ahsani khalqillah wa ajalli khalqillah wa akrami khalqillah wa ajmali khalqillah wa a'lami khalqillah wa ahsani khalqillah wa akmali khalqillah wa atammi khalqillah wa a'dami khalqillah indallah la nabiyya ba'da. Ba'dane diceritakan lajeng Kanjeng Nabi terus dawuh, ya Jibril wa ya Israel, kula nyuwun dateng panjenengan, panjenengan suwunaken dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Kantos pundi ya Habibullah, sepira larane, sepira sakitnya, berapa tapa besar sakitnya, pedihnya ketika sakaratul maut, apa yang akan dialami oleh umatku cukup untuk aku sendiri, jangan sampai kepada umatku. Inilah kasih sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kasih sayangnya Rasulullah sampai ketika ayat turun wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, apa jawaban Rasulullah? Tidak ridho apabila salah satu umatnya masuk dalam api neraka. Inilah baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Tapi apa yang dipikirkan umat yang sangat dijunjung, dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi? Hayati indallahi khairul lakum wa mamati indallahi khairul lakum. Hidupku di sisi Allah untuk kalian baik, matiku pun di sisi Allah untuk kalian baik. Karena apa? Ketika umatku bahagia, saling rukun, saling menjunjung, saling menghargai, saling hormat menghormati, tidak menjadi umat yang mudah dipecah belah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagia senangnya, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mohonkan ampunan dan rahmatnya untuk umatnya. Tapi apa ketika Rasulullah didatangi, diberi kabar, mamati indallahi khairul lakum, diberitahu umatnya pecah belah, mudah dibenturkan, mudah dijeblokkan, saling menghujat, saling menuding, Rasulullah sedih melihat keberadaan umat. Terkadang saya bertanya pada diri sendiri, kapan aku ini menjadi umat yang bisa membahagiakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inilah satu pertanyaan. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Maka dengan adanya peringatan Maulidin Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam, untuk kita mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih jauh, tidak sebatas dua perkara, iman terhadap kerusulannya dan iman kepada kenabiannya. Selesai, bukan sebatas itu.
tahu biografinya, tahu sejarahnya. Jangankan baginda Nabi, terlalu tinggi afdhalil khalqi alal itlaq. Adoan mikir Kanjeng Nabi bangkanan ing kana saking adoe. Kising dep-depan bae. Lamun nyong weruh merah putih ini kok, merah putih. Secarik kain merah karo putih. Niku lambang kebesarane bangsane nyong kabeh. Tulisane talangka, anane gak putih, warnane putih karo abang karo putih, langka tulisane. Tapi ning jerone wenten kandungan harga diri bangsa, kehormatan bangsa ada terletak pada lambang negara kita. Kalau bicara tidak, tapi kita belajar tahu. Lamun negara perang, benderane bisa direbut, diganti karo benderane mungsuh berarti kalah. Makanya nyong wajib jaga, menghormati, bukan untuk mengkultuskan, bukan untuk memitoskan, bukan itu. Kalau kita hanya mengetahui itu lambang negara kita, selesai. Tidak tahu sejarahnya. Tapi kalau kita tahu sejarahnya, kita akan muncul kefanatikan sebagai bangsa yang hidup mekar, religius, dan sangat logika, sangat logik. Karena apa? Kita tahu biografinya, sejarahnya. Sebab apa lambang negara merah putih? Sehingga kita dipertahankan, kita pertahankan dengan para pejuang-pejuang dahulu. Berapa korban untuk memerdekakan belenggu penjajah? Pirabai, kiyaine, tokoh-tokoh umat, tokoh bangsa, mengorbankan jiwanya, raganya, bandane, keluargane, kanggo sapa? Kanggo bangsa. Sehingga menjadi negara kesatuan, persatuan Republik Indo. Ya kowe Jawa macam lempem. Peting-tang peting-ting Indonesia. Ngantuk kowe. Sebagai kebanggaan yang luar biasa. Nah, ketika itu berjuang luar biasa. Sehingga beberapa ribu kepulauan bisa disatukan menjadi Republik Indonesia. Dalam ning Taman Pahlawan ada pahlawan namanya yang dikenal, ada yang tak dikenal. Coba. Mengenai nyong nyuwun Pak Bupati nih, Pak Bupati. Coba Taman Pahlawan itu aja dikunci baik. Kira-kira tiap Jumat dibuka, bocah-bocah SMP, tsanawiyah, aliyah dituntun karo gurune ziarah ning Taman Pahlawan, mbuh ning kono maca selawat sepisan, mbuh maca Fatihah sepisan, ben weruh ning kono arane pahlawan-pahlawan yang dikenal maupun tak dikenal, dadi bangsane nyong yang akan datang ora kepaten obor. Keplok maning yang keplok sih. Paham betul? Setuju? Lah kaya kowe ning para wali ta wis biasa nyong ziarah. Ya kaya buka dituntun bocah tiap Jumat sekali, sedurunge Jumat ayo baris mana deleng eh. Wong sanit kon ya wong tua-tua nyong leluhur-leluhur nyong dititi bangsa mematani orang merek sebelah kayak kaya baik ya kaya melek-melek sing temenanan tapi aja kayak melek terahumen kaya kuping lamun kuping muni setengah budek angelan dijak ngomong muni anak maling muni kurmune maning angelan no. Niki menawi dipun anak-anak kula diajak semerep
jasa niku. Bila kita sudah mulai mengenal sing cilik, bocah-bocah nyong ngerti, sampai kenal Diponegoro, Kyai Maja dan lain sebagainya, nyong melek, jadi nyong ye wis tahu andil apa aku berbuat untuk bangsa dan negara ini. Wong nyong menangi perjuang ora bisane maido, bisane nyacat. Pernahkah apa kita berbuat untuk bangsa ini, untuk negara ini, untuk republik ini, untuk umat ini? Takon karawake dewek, wis pernah berbuat apa? Gaweane tukang maido, belangan tong-tonge. Ya kon beres ya Kang Helen no. Negara liya wis ana apel ya sing top-top buah-buahan top sebarang, sing ono sampai tusuk gigi kaya kowe. Odol barang nyong pabrike talkin tahlil maulud manakib geger belangan tong-tonge. Kita tidak mau ternina bobok oleh itu. Nah, nikilah. Bila mana bangsa ini, umat ini, ingat kepada para leluhurnya, insya Allah akan dibenturkan itu malu. Malu. Cubi, ulama-ulama Indonesia terdahulu. Dan kitab Jami' Karomatul Aulia, 600 tahun sing wis niku ada ulama Indonesia mursyid Thariqat Qadiriyah Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi ingkang sedo tahun 150-an Hijriah, dadi wis meh 550 tahun wis ana wong Indonesia dadi ulama besar ning Masjidil Haram deleng ning kitab Jami' Karomatul Aulia ten Harful Ain ten Juz Utsani nerangaken Syekh Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi. Apa ora pentola? Melahirkan tokoh-tokoh ulama yang luar biasa. Mursyid-mursyid